Halo Sobat Arista, kembali lagi di channel YouTube Arista Group bersama saya Kenny. Dan di video kali ini, saya Kenny ingin mengajak kalian mencoba rasa mobil Netavi yang kemarin banget baru launching. Ini kunci di tangan saya, nggak usah berlama-lama lagi, ayo kita cobain. Teman-teman, di sini kita ada fitur smart key-nya yang dipencet tombol dari gagang pintu. Nah, mobil ini udah siap jalan, teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Yuk, tinggal jalan. Nah, sekarang kita udah di dalam. Dan untuk desain interiornya sih udah minimalis dan futuristik. Nah, di sini ada jok sama setirnya itu udah dilapisin kulit yang nyaman. Nah, ini salah satu fitur favorit saya di Netavi, yaitu untuk pengaturan AC dan radionya pun udah ada di dalam head unitnya yang ukurannya sebesar 14,6 inci ini. Jadi emang simple banget sih. Oke, di sini kita langsung cobain aja ya teman-teman untuk mobilnya. Pertama-tama kita injek pedal remnya terlebih dahulu, lalu kita turunkan transmisinya ke D. Nah, di sini kita udah siap langsung jalan teman-teman, tinggal injek pedal gasnya dan meluncur. Tarikan pertama mobil Netavi ini sih menurut saya cukup responsif ya teman-teman, karena memang torsinya itu di 95 PS atau di 150 Nm. Hal pertama yang gue rasain saat berkendara Netavi, untuk transmisinya itu sudah ada di kanan dan menurut gue sih cukup unik ya, dan memudahkan bagi pengendara-pengendara yang pemula bisa dibilang. Untuk posisi berkendaranya sih saya bilang cukup nyaman ya, karena dengan posisi setir yang seperti ini itu udah enak banget sih menurut saya. Oke, sekarang kita mau coba rasa suspensi dari Netavi ini. Yuk kita coba. Oke, menurut saya sih untuk suspensinya cukup empuk ya. Untuk radius putar dari mobil Netavi ini sih menurut saya cukup enak. Dan satu lagi yang saya suka dari mobil Netavi ini itu AC-nya dingin banget loh. Oke, dan di Netavi ini kita udah dilengkapi oleh dua mode loh teman-teman. Itu di mode normal dan mode sport, yaitu atletik namanya. Kalau untuk di mode normal itu dibatasi sampai maksimum di 100 km/jam. Kalau untuk yang mode atletiknya itu dibatasi sampai 120 km/jam teman-teman. Oke Sobat Arista, sekian dari video kali ini. Kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut soal mobil Netavi, bisa banget datang ke showroom kami Neta Arista Tebet. Di bawah sini ya teman-teman, aku kasih lokasinya. Saya Kenny, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.